Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pelakon dan pengarah sensasi Farid Kamil sekali lagi mengundang perhatian warganet apabila dia memuat naik petikan kata-kata tentang memanipulasi anak-anak. Menurut satu perkongsian di Instagram Story, Farid Kamil atau nama sebenarnya Farid Kamil Zahari memuat naik petikan kata-kata yang menyatakan bahwa tindakan memanipulasi anak-anak untuk membenci ibu atau bapa adalah satu perbuatan yang keji. Manipulasi anak-anak untuk membenci ibu atau bapa mereka adalah satu perbuatan keji yang dilakukan oleh seseorang. Bagaimanapun, pelakon Anwar itu tidak menyebut nama mana-mana individu berhubung perkara berkenaan. Terdahulu, Farid mendedahkan bahwa Diana telah menerima 8 barang kemas yang diberikan melalui anak-anaknya. Namun, aktris itu tampil menafikan perkara tersebut. Sebelum ini, keputusan jawatan kuasa pendamai JKP, pasangan itu gagal menjumpai jalan pendamaian dan Mahkamah Rendah Syariah Petaling Subang Bestari telah menetapkan tarik prosiding perlantikan hakam kerabat pasangan selebriti itu pada 15 Jun hadapan. Pada 10 Mac lalu, Diana atau nama sebenarnya Diana Daniel Denny Benson memfailkan permohonan cerai di Mahkamah Rendah Syariah Petaling Subang Bestari. Alasan diberikan pelakon film itu adalah tiada persefahaman, sudah berlaku atau perbalahan berpanjangan dan tidak dapat lagi hidup bersama sebagai suami istri. Bagaimanapun, Farid enggan melafazkan cerai terhadap Diana. Sehubungan itu, Hakim Syar'i Syukran Yusuf memerintahkan Farid dan Diana untuk menjalani proses JKP.